Segini cukup ya. Iya, tahu. Nah, gini. Behind the skin. Behind the skin. Okay. Kita mulai ya. Step pertama, biasanya aku bersihin dulu wajahnya. Bersihin wajahnya. Aku bersihinnya pakai ini. Udah pada tahu ya. Jadi jangan bersihin pakai tisu basah yang buat pantat bayi. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada pakai ini ya. Karena ini khusus untuk wajah. Oke, kita bersihin dulu. Ini tuh anti gores aku diganti. Buram nggak anti goresnya? Kan suka ada yang gitu. Bikin kamera depannya ketutup. Gak ada bulu gak nih? Gak. Iya sih. Ya. Kalau sudah jangan dulu dibuang, lumayan buat tangan ya. Kita semprot pakai ini, harus pakai ini disinfektan. Pakai ini, pakai Shumura. Ini Shumura Skin Protector, ya. Ini kenapa pakai yang ini? Karena ini ada serumnya. Kalau misalkan yang biasa dia nggak ada serumnya. Serumnya. Tadi biar enak lah segini. Oh, dikocok dulu karena dia ada serumnya. Apa deh? Ini kan. Tuh ini kan nih. Ini tangan. Kesini. Apa ya? Dia minta tolong deh. Pakai masker. Terus kita pakai ini Shumura. Iya, Pak. Pak, rumah Pak Uwe? Bukan. Ini mah Iko Uwais. Rumah Pak Uwe bukan Uwais. Harusnya kamu teh jawab deh. Kamu rumah Pak Uwe. Terus jawabannya apa kira-kira deh? Ini dipakai kecuali hidung ya. Kalau hidung dipakainnya ini hourglass. Jadi kalau hidung pakainya yang ini veil hourglass. Nanti di live Instagram aku share kalau produk. Dikasih tahu teman-temannya ya supaya nonton live Instagramnya, karena setiap live Instagram support by Tamiya akan banyak hadiah, bergelimangan hadiah. Tapi kalau udah dapat hadiah mohon bersabar karena pengirimannya ngantri banget. Sebenarnya bukan terlambat dari Tamiya-nya, tapi dari Teh Dewi-nya telat ngasih alamat. Dah. Tuh, kalau misalkan udah dipakein base kelihatan kan mukanya jadi kayak lebih cerah daripada tadi ya. Oke. Kalau udah ada pertanyaan? Pernah enggak kalau perawatan dokter suruh berhenti 3 minggu? Kalau misalkan dia bandel seperti biasa sih kompres pakai es batu ya. Kalau misalkan dapat klien yang ditempelin tiba-tiba nggak nempel-nempel, hapus lagi, pasangin lagi pasti bisa. Jangan pakai base. Kalau misalkan nggak bisa banget, tutup pori-porinya pakai bedak tabur sih. Aku udah pernah nyobain dia berhasil gitu.
Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung mixing foundation. Nah, foundation yang aku pakai, yang pertama aku mau pakai Ardell. Hari ini kalau foundation Ardell tuh ada dua. Ada yang gini. Ini kalau TDW biasanya kalau ini dipakai untuk yang kulit normal, kering atau normal. Kalau ini untuk yang berminyak. Karena dia lebih matte sedikit sih kalau menurut aku. Hari ini kita pakai yang ini aja. Kalau nomornya, beli nomor sesuai kebutuhan ya. Medium, light, dark, semuanya kepake. Oke. Kalau sudah, sekarang kita campur foundation padat. Foundation padat itu udah dijelasin kali ya sama Frida ya. Foundation padat, foundation cair gitu. Nah ini kita aku sendiri pakainya Naturator sama pakai Derma. Naturatornya pakai 151, Dermanya pakai D4. Dia mau minta tolong deh. Apa? Beli produk yang tadi pakai Beauty underscore Tools BDG. Aduh, Derma aku habis. Kenapa Andy? Habis, hah? Andy tuh apa? Tidak bisa menonton. Tolong dikasih tahu teman-temannya ya supaya nonton live. Beli produk. Aku terlambat belum baru mulai, tadinya mau jam 9, tapi kita ada sesuatu dulu. Jadi nah, ini kalau misalkan pengantin asli udah, di itu dijenak tuh. Apa namanya? Di ngerekam. Ngerekam. Nah, kalau misalkan padahal sebenarnya tadi nanti save live-nya. Oh, lebih jelas. Tapi kita misi kayak kemarin ya, nggak bisa di save. Oh, bebas lah. Ini ya, udah tahu kan aku sering cerita kan. Iya. Jadi kalian udah mengerti kan? Ngerti kan. Nah, ini kan kalau kita ngerekam kan kelihatan dari sininya gitu. Iya benar. Lagi belajar sama Teddy. Iya gitu. Pamer. Pamer ya. Pamer. Kalau Shiomura, dia kalau gini nggak keluar, jadi harus berdiri gini. Ini pakai Shiomura. Jadi tadi pakai apa aja? Ardell, Shiomura, Derma, sama Naturator ya. Udah nggak pernah berubah foundation. Nah, kalau ikut pro nanti dijelasin cara bakar foundation, airbrush, semua dikasih tahu. Kalau sekarang dijelasin kayak gitu bisa pusing. Nanti malah jadi nggak, udah berhenti aja jadi tukang rias. Iya, aku tiap pulang kok nyariin jamar tuh gitu. Ini kenangan alat-alatnya ya Allah sebanyak itu. Entah. Teteh mau jadi perias apa cuman buat iseng-iseng habisin uang aja? Nah ini Tadewi bikin lebih gelap ya. Bukan lebih gelap, ya rada gelap dari kulitnya dia. Kalau pengantin beneran kan biasanya diterangin. Ini kan biar bagus di video, jadi nggak diputihin maksudnya. Kalau pengantin beneran tuh biasanya diputihin. Dia ada yang aja, ada pertanyaan apa tuh? Kalau untuk sehari-hari bisa pakai Ardell. Aku udah beli itu semua tes saking sering nonton. Ya, karena kalau aku tuh, kalau yang followers aku dari lama pasti udah tahu kalau aku tuh orangnya simple. Gak ganti-ganti ya, Teh? Ya, aku tuh orangnya simple banget. Kalau udah suka sama satu barang, ya udah jarang ganti gitu. Nanti. Teh pakai Shiomura hari ini, enggak ya? Pakai. Oh, pakai nomor berapa tuh? Shiomuranya, kalau nomor mah disesuaikan sama warna kulit. Iya, kadang-kadang karena kita juga nggak tentu. Kadang-kadang misalnya nomornya ada beberapa yang nggak ada tapi mirip, ya udah kita turun satu nomor nggak jadi masalah. Tapi tetap warnanya mirip. 564 sering dipakai mah. Ya, 564 tanya, ya. Tanya beauty tool aja nomor yang natural berapa. Nah, ini sponsnya dari Tamiya. Udah tahu kalau spons harus dibasahin, udah tahu ya. Udah. Jadi dibasahin tuh dikembangin maksudnya supaya dia lembab. Tapi jangan terlalu lembab juga.
Tuh liatin live Teh Dewi, terima kasih. Nah ini harus dikeringin lagi, karena kalau basah banget dia ngerusak foundation. Tuh, jadi terus aku pakai, kalau di sini pakainya Real Technique ya, Dek? Di sini? Iya, yang kuning. Itu yang Real Technique lebih mahal, lebih bagus. Ini juga bagus. Benar ya? Tuh, kalau pengantin beneran kan biasa di putih 2 tone, tapi ini kalau di live kalau warnanya gini bagus. Nah, itu salah satu yang ngebedain. Ada makeup buat kamera, makeup buat foto, makeup buat wedding, panggung, makeupnya indoor itu yang ngebedain. Itu biasanya ketebalan foundation sama warna. Tapi kalau wedding masih ya, walaupun kalau di outdoor jangan terlalu tebel, kena matahari langsung ya. Orang teh kalau ngelihat suka serem nggak sih kalau iya, kalau terlalu tebel ya deh. Jadinya kayak terlalu apa ya, kelihatan banget gitu bermakeup. Emang makeup pasti kelihatan, tapi apa ya, nggak nyatu gitu sama warna kulit. Terus bulu mata juga deh, jangan terlalu jedor hitam banget ya deh kalau outdoor ya. Bulu mata? Bulu mata. Gak boleh hitam banget. Ya maksudnya bukan hitam banget, kayak terlalu tebal banyak. Tebal banget, iya. Jadi akhirnya disesuaikan aja, kita aja jadi kayak dua layer cukup kali. Terus biasanya emang kalau orangnya dia outdoor, teh jangan terlalu bold ya, pasti permintaannya gitu karena dia maunya ringan gitu. Kecuali pas bagian malam baru. Nanti dijawabin pertanyaannya sama Frida ya. Mohon bersabar. Nah, ini masang foundationnya di tap kayak gini. Nanti kalau di bagian hidung rada susah, nggak apa-apa sih di garis, nanti di tap lagi. Ya tap. Ada pertanyaan apa ya? Mau private berapa harganya? WhatsApp ke nomor yang ada di admin ya. Ini sepi, nanya tuh. Emang gitu. Sepi banget, udah cuma bertiga, pada diem, gak ada yang nanya. Emang yang di rumah, kemarin banyak pertanyaan, nanti ya dijawab ya, sabar ya. Nanti dijawab sama Frida. Tunggu ya nih, aku mau balik ke Instagram. Oke, kita jawab, Teh, foundation yang drugstore yang benar-benar coverage banget apa aja ya Teh? Untuk drugstore itu kita bisa pakai dari makeover, terus juga bisa pakai kalau lokal produknya itu ada makeover, terus juga ada kalau dari ini bisa pakai dari Ardell. Yang Ardell ini juga sebenarnya bukan lokal deh. Bukan lokal ya, Ardell tuh nih, ini suka pada banyak nanya banget ya. Ardell tuh lokal bukan sih, karena kan namanya kayak Ardell gitu ya. Ardell, jangan-jangan Ardell dan Temon. Enggak, bukan. Itu Ardell. Jadi si Ardell ini tuh walaupun harganya over double ya Teh, harganya tuh bener deh, enggak terlalu mahal, tapi kualitasnya bagus. Teman-teman bisa lihat di sini nih yang lagi nontonin bukan live di Instagram, tapi bener-bener lihat langsung, itu tuh warnanya bisa langsung nempel gitu ya Teh, menyerap ke kulit, saking bagusnya. Karena memang itu tuh yang series yang apa sih Teh? Kalau yang tadi dipakai ada dua nih. Ada dua, Ardell tuh ada dua. Ada yang kamera flash sama yang photo face. Ini tuh dua-duanya tuh punya apa sih namanya? Kayak finishnya tuh beda-beda ya Teh.
Nah, kalau yang kotak itu dia lebih kalau yang kotak itu dia lebih matte, kalau yang ini dia enggak terlalu ya? Enggak terlalu. Harganya apa? Harganya itu berapa nih? Harganya lupa, lihat di Tokopedia cuma 100 berapa gitu. Tunggu ya, aku lihat ya. Coba lihat sama Frida. Coba kita lihat. Suka banyak diskon lagi. Ardell. Di Tokped apa di Shopee? Kalau sama aja Tokped Shopee. Nih terus. Nih Ardell itu harganya kita lihat dulu, takut salah soalnya. Itu apaan teh? Ini smooth corrector LT Pro ya. Nah, Ardell tuh harganya cuma 143.000, jadi kayak 150-an. Kok murah? Iya tuh. Lagi diskon. Iya, foto face ini ya lagi diskon ternyata 20%. Jadi buat teman-teman yang ini tuh harganya sekitar 160.000, yang photo face, yang kamera flash, terus yang photo face ini, yang matte foundation ini harganya 150. Jadi kalau misalnya digabung ini boleh nggak? Boleh banget, bisa banget ini tuh digabung. Nanti tinggal kita pakein dari foundation powdernya. Kalau misalnya ngerasa yang si photo face ini terlalu matte, kita bisa pakai dari natural color ya teh. Pakai natural color dikit, jadi nggak terlalu deh nanti. Fat banget gitu cina. Pakai natural. Udah tahu belum cara ini, cara ngecek foundation minyak, kadar minyaknya? Di kertas. Nah, yang ditaruh di kertas. Taruh di kertas. Tahu dong. Udah tahu. Tahu kan apa juga? Kita kasih konselor. Ini sponsnya dibasahin, dikembangin ya, bukan dibasahin. Karena dikeringin lagi. Memang kita gak ada kerjaan. Basahin, keringin, basahin lagi. Keringin lagi. Teh suka kering di bawah mata gitu. Itu gimana tuh teh? Itu salah foundationnya, kurang bagus. Jadi kalau bawah mata itu jangan terlalu kering. Kalau yang kering gitu suka ngelupas ya deh. Mixing foundationnya. Mixing foundationnya aku setelah mixing foundation pakai Naturaktor jarang ya dek? Jarang. Jarang. Jadi kadang penting banget, bukan berarti makeup matte itu tahan lama sampai bagus banget, enggak ya. Kita harus kayak kasih yang berminyak sedikit biar kayak lebih elastis gitu loh. Di kulit kita tuh gak terlalu kering gitu. Info kursus Teh Dewi biaya berapa? Terima murid laki-laki enggak? Terus ada harga pandemi enggak? Oh, harga pandemi ada enggak teh? Enggak ya, kalau harga pandemi karena kita juga harus provide prokes buat swab dan lain-lain. Jadi tidak ada harga pandemi, tapi insya Allah aman. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan kelas basic, tidak terbatas gender, kalian bisa ikut. Terus juga yang pasti aman banget. Terus untuk prokesnya kita untuk peserta dan model juga tetap pakai ya. Ya, ini dari Tamiya sponsnya. Jadi pakai spons kayak gini supaya kayak ini tuh jadi kayak penggaris gitu, ya. Ini mentang-mentang di rumah aku banyak banget si Ira tuh setiap selalu ngasih aku yang baru. Emang kemarin pas aku minta jangan ambil yang ini. Enggak, siapa juga kamu pede banget aku bilang. Dia males nyuci atau apa nggak tahu? Mungkin. Ini nih, foundation Ardell-nya yang mana kita pakai yang kotak sama yang ini. Tuh. Nanti bisa di mixing sama yang Naturaktor ya, karena ini tuh bener-bener kering dan yang ini biasa aja, tapi coveragenya ini lebih bagus ya. Ini yang high definition ini. High def ini dia lebih cover. Nah, kalau yang ini dia sebenarnya flawless finish, dia lebih tipis tapi lebih kering. Jadi kayak tinggal kamu pilih aja pengen yang mana dan sesuai kebutuhan. Tapi ini kalau di mix ini bagus banget, dan kalau misalnya pengen dapat look yang enggak terlalu kering, kalian bisa campurin dengan Naturaktor. Konturnya kita pakai Krayolan 12W, terus juga untuk bawah matanya kita pakai dari Krayolan 070. Ini semakin kecil space yang putih, hidungnya akan kelihatan semakin mancung. Iya. Ardell ini Nisrina pakai shade yang light 1.0 sama yang pakai yang medium nih Nisrina barusan. Oke. Oh, karena dicampurin ya teh. Ya karena dicampurin, jadi ini enggak apa-apa nih. Nisrina barusan pakai yang medium sama. Kita mesti beli 3 sih, Dek.
Kita mesti punya 3 sih. Ya, foundation itu tuh disaranin banget untuk punya 3 shade dari yang mulai light, medium, sama yang tan. Kenapa? Karena kan kita sebagai semua komersil pasti dong kita nggak tahu klien yang akan datang itu seperti apa kulitnya, warna kulitnya akan seperti apa. Jadi diusahain dan nanti daripada salah-salah nih pas kita make upin tiba-tiba kok shade-nya ini nggak pas. Nah, itu kan bahaya. Walaupun bisa mixing, tapi lebih baik kalau shade-nya pas ya, Teh. Gitu. Foundation sehari-hari ya, Ayah. Ditutup lagi ya pinggir-pinggirnya tuh. Kayak gini. Foundation sehari-hari bisa loh ini pakai si Ardell ini, tapi makainya yang tergantung kebutuhan sebenarnya. Foundation sebenarnya sih foundation apapun bisa dipakai sehari-hari ya, Teh, termasuk si Ardell ini. Nanti itu tergantung kebutuhan. Misal nih kulitnya berminyak. Ya udah kita tinggal pakein yang matte foundation soft focus nih, ini tuh dia flawless finish. Tapi kalau misalnya yang banyak flek atau apa-apa, kita bisa pakai yang high def ini, dia tuh lumayan cover banget. Yang warna kekuningan ada nomor berapa? Wah, kalau kekuningan jauh, kita di Bandung. Tahu. Medium. Biasanya medium kak, kalau yang yellow undertone itu dia kuning itu di medium, tapi banyak juga harus ditanyain ke Ardellnya langsung. Tanya ke Ardellnya, jadi Ardellnya tuh lebih tahu. Karena kalau kuning juga belum tentu kan memang carinya kan kuningnya yang baik. Kan ada chat gitu kan? Ya, ada chat sama juga ada chartnya biasanya buat tahu kalau si foundation itu dari apa namanya shade-nya nomor berapa kita nih pasnya untuk chart warnanya. Itu brush apaan? Ini Real Technique. Ini mesti beli. Ini kan kalau Colin mau brush wajib ya. Kalau aku mesti minta sih. Iya. Ini nanti aku minta ini. Lupa terus. Hai, kalau ada orang Real Technique kirim ini ya ke Teh Dewi ya buat Afrida. Yeay. Karena Afrida suka sering membantu. Nah, tuh ini tuh harus beli karena dia tuh gini. Aa, maskernya kebalik. Ini akan berjuta kali aku jelasin. Dokter Tompi juga sama. Ini dibalik kalau ngomong supaya tidak melorot-melorot ya. Dibalik itu yang penting fungsinya tetap dapat ya, teman-teman. Ini kalau pakai ini tuh jadi dia tuh ngeblend tapi enggak ngerusak foundation tuh, ya. Tinggal ditap-tap aja. Tinggal ditap-tap aja gini. Nanti tutup lagi tuh. Tapi ya. Teh kalau di kelas basic kan karena kita enggak dapat beras itu tuh. Kita tuh pakai spontamia yang kotak. Iya, pakai spontamia yang kotak. Bisa kan? Bisa. Dan ternyata bagus banget loh hasilnya, itu juga sama kan ngerusak warna. Dulu kan aku juga gitu. Enggak, tapi lebih enak ya. Aku pernah nyoba itu lebih enak sih. Kayak lebih masuk apalagi. Ya udah deh, Real Technique tolong dikirimnya 7. Basic 6 Afrida 1. Iya, mantap. Tapi jujur kalau yang di kulit apa namanya di pas pipinya itu ada pori-pori, dia bakal lebih masuk. Karena kan dia brush ya. Nah, jadi si kontur itu bakal lebih masuk. Beda kalau misalnya kita pakai spons kotak. Kalau spons kotak bikin garis bagus, tapi kurang masuk nih kalau misalnya ada pori-pori. Kalau ini ada pori-pori pasti masuk. Jadi lebih rata warnanya. Kalau nanti kalau makeup pengantin konturnya harus seberani ini. Berasnya nomor berapa, Teh? Real Technique 421, tapi ini tuh harus belinya satu palet gitu. Oh, nah, satu set ya? Satu set. Yang isi 4 bukan sih? Iya, isinya 4, tapi semua kepake. Wah, bisa tuh. Harganya apa? Harganya 300 atau berapa? 100-an, Teh. Yang bagi-bagi 100-100. Murah kok. Oke, nah ini baru kita tutup lagi. Jadi yang tadi ditutup lagi. Teteh konturnya itu harus nyambung ke bibir, enggak nyambung tapi ke arah. Ini karena memang dimensinya kelihatan, jadi kayak terlihat nyambung padahal enggak ya. Kalau nyambung nanti takutnya mirip siapa nih, Serina? Joker tuh. Bahayul. Teh, cara buat kontur yang tepat sesuai tulang pipi gimana ya, Teh, nyamainnya? Coba klien atau modelnya kita suruh senyum biar kelihatan tuh bentuk tulang pipinya itu seperti apa. Dan jangan lupa bisa pakai bantuan kuas dari Real Technique atau juga pakai spons kotak dari Tamiya, itu enak banget karena nggak keras sih, kacang goreng banget spons Tamiya itu ya. Karena Teteh pernah bawain dari Depth Store waktu itu karena mendadak, terus
ini tuh spon atau apa sih kayak busa tempat tidur deh. Kan kelas banget. Jadi waktu itu ngejawab ya, Dek. Terus udah gitu tuh ketinggalan, terus aku beli deh ini spon kotak. Aduh, keras banget. Terus dikasihin ke Besi. Dan gitu enggak dipakai sama aku karena enggak enak. Jadi kalau ini tuh enak banget. Yeah. Spon kotak dari Tamiya. Eh, gimana caranya biar enggak ada garis smile line? Oke, kalau garis smile line itu pasti akan ada terus karena itu kan lipatan sebenarnya ya. Lipatan untuk daerah bagian bawah mata, terus juga line smile atau enggak cuping hidung, itu tuh suatu lipatan yang enggak mungkin hilang. Kalau ini hilang, biasanya udah banyak banget yang dibahas sama mua-mua juga, itu harus disuntik ya, Teh? Tuh, tapi gimana nih cara ngakalinnya? Karena kan enggak mungkin semua orang mau treatment pakai suntik. Nah, bisa cara ngakalinnya gimana sih, Nak? Kalau sebelum pakai bedak tabur, kita rapiin dulu, terus ditap-tap. Habis itu pakaiin bedak tabur. Nah, caranya kayak gitu. Itu di kelas basicku banyak banget deh makeup hacknya, jadi harus ikutan. Makeup basic tuh serunya nggak cuman yaudah ini pakai produk ini, pakai produk itu, enggak, tapi banyak banget hal-hal yang teknik-teknik rahasia. Teknik-teknik rahasia yang kadang-kadang sepele banget tapi itu penting banget, sampai kadang-kadang mereka juga sendiri yang oh gini caranya. Dulu lihat ada ketawa kan. Oh gitu caranya. Dan tidak akan ada di kelas manapun. Iya. Kok kenapa ya selama ini tuh foundation aku gini? Tuh ketawa pasti. Itu ketawa. Terus yang kemarin lucu. Teh, aku udah les di mana-mana. Di sini dua hari udah bisa bikin alis. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Bisa bikin alis belum? Udah dong. Oh, dia alis sendirinya. Alis sendirinya juga udah bagus. Iya. Gitu. Ini efek dari cahaya hidungnya miring. Efek dari cahaya ya. Ya, jadi di sebelah Teh Dewi tuh ada apa namanya? Meja make up terang. Iya, bisa juga dipakein Lukas. Bukan Lukas Bapau. Bukan Lukas Bapau, Lukas Papau. Sin kepilaan batu. Kalau Bapau mah enak itu buat dimakan ya. Jadi bisa dipakein. Memang banyak banget nih teman-teman semua juga yang pakein pakai Lukas Papau, tapi lebih enak sih pakai cara yang aku sama Teteh ya. Itu triknya kayak gitu aja. Ini sponnya pakai spon pizza deh, karena dia bentuknya segitiga. Nah, iya, enak banget tuh. Jadi dia menjangkau bawah mata. Di sini juga pakai spon pizza Teh? Ya iyalah, Tamiya kan support kelas basic, jadi pasti pakai sponsnya dari Tamiya. Tuh, ini udah pernah dipakai, tapi ternyata gampang banget buat dibersihin dan nggak berbekas kayak kenangan mantan. Nah, ketawa, tidak kan? Seperti. Tidak seperti. Kenangan masa lalu. Tidak seperti kenangan masa lalu yang membekas. Jadi kalau misalnya udah kita pakai, jangan dibuang, bisa dicuci sampai bersih lagi, dijemur. Cepet, nyucinya gampang ya? Gampang banget Teh, gampang banget, dan ternyata teksturnya nggak rusak. Jadi kayak aku kira tuh bakal bulu-bulu halusnya itu bakal apa namanya hilang gitu ya? Ternyata enggak. Ya kalau yang hilang tuh yang ini. Nah itu yang itu Sushi Line. Ini mah mereknya merek abal-abal. Sih. Merek abal-abal. Makanya dan, belinya Tamiya. Nah, dan ini tuh enak banget, bisa dilipat tuh. Bisa dilipat kayak gini. Pokoknya banyak deh ini kegunaannya. Dan yang paling enak tuh, yang bagian runcingnya itu kayak buat bagian bawah mata itu enak banget. Teh, kalau yang hidungnya gak ada batang gitu, digelapinnya di bagian yang gak ada sama, batang. Sama. Ada yang di belakang tunjukkan pesona. Aku tuh lebih suka kalau ngekonturin hidung. Ada. Konturin hidung yang pesek tau daripada yang mancung. Ya kalau yang pesek tuh kayak lebih hasilnya tuh kayak kelihatan banget gitu. Cara bersihin foundation, cara bersihin spons yang segitiga ini biasanya aku dicuci deterjen aja cukup. Dan kalau yang kecuali yang spons Tamiya yang ada beauty alat, blender Teh. Ada alatnya dari Real Technique atau bisa pakai sabun bayi. Kalau itu tuh kuas kan? Kuas sama spons bisa. Oh, spons bisa juga. Tapi bisa pakai sabun bayi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk beauty blender emang enaknya pakai sabun yang gitu Teh. Jadi kayak tinggal digosok-gosok tuh bener-bener langsung hilang gitu loh. Enak banget gitu. Nih, aku pikir kayak ini tuh bakal foundation bakal nempel. Ini baru udah 3 hari kita pakai ini. Tuh, masih bagus langsung ya. Bersih lagi.
nggak berbekas juga kayak Kenapa lagi? Ketawa. Kenapa? Cuma direndam sama sabun kan? Jangan direndam, jadi cuma kayak digosok-gosok doang. Gosok-gosok, tapi hati-hati gosoknya, aku keluar jin. Jadi digosok-gosok doang di sabun, sabun kalau memang misalnya nggak sabun khusus buat beauty blender, itu bisa pakai sabun bayi aja. Kan, kan ini kan suka bilang aku jomblo tuh Nisrina jomblo aku jodohin nggak mau. Iya ya, padahal cocok kan. Kita berteman ya Nisrina. Best friend forever. Duh aku udah tahu sih Nisrina mah mahal, jadi aku tuh males ke Nisrina. Gak mahal. Aku pacaran sama pacaran. Enggak, insecure aja. Itu merasa insecure teh. Gitu, jadi gak punya uang buat resepsi, aku sumbang. Tuh, cepet. Ya Allah. Nisrina, kita bikin gimmick aja. Ayo. Uangnya dulu biar keluar. Gak jadi. Mahal kok bayarnya orang Arab mah. Harus bayar. Harus bayar gitu? Bukan bayar, apa namanya? Beli kali ah. Masih sabar nanti bikin alit ya. Selama. Jadi kita teh gabungin sendiri ya teh? Iya, ini aku gabungin sendiri. Inisiatif. Tuh. Memang bisa digituin. Oh, bawahnya sih ada bisa ada delapan gitu. Kamu kalau punya delapan, kamu pasangin. Iya, kayak rantang. Gitu. Ya Allah, ini kayak ngereceh dari minggu kemarin. Jadi kalau ke gedung teh, kamu itu gampang. Kamu mau sekolah arsitek atau sekolah make up? Jadi pakai ini teh, Dek. Delapan karena yang buat gambar. Aku kalau habis make up langsung dibersihin, jadi kayak nggak mau kotor gitu. Kalau Teh Dewi nggak pakai blush on cream biasanya, jadi dari contour highlight aja udah cukup. Aku dong di make upin kayak gitu. Boleh. Tapi cowok kayaknya. Jangan, cowok mah. Harga berapa tuh ditanyain ke Beauty Tools. Beauty Tools. Siapa yang mirip Lucinta Luna? Ayam. Masa? Kita bungkus dulu. Masa kamu? Gak mungkin kan kamu? Bisa jadi. Nih, hilangin line smile gimana nih Serina? Nih pakai foundation nih, coba bagian kiri. Nah, abis itu dirapiin dulu pakai beauty blender. Abis pakai beauty blender, langsung ambil bedak. Baru deh, ditap lagi kayak barusan. Itu hilangin line smile. Itu kayak bakal, bukan hilang sih. Waktunya lumayan ketunda. Bedaknya bedak apa tuh kak? Padat atau tabur? Bedak tabur. Tabur. Sekarang kita kasih. Kayaknya mirip Lucinta Luna cuma. Apanya ya? Mirip apanya suaranya? Itu kayak T-Rex. Kayak T-Rex. Astagfirullah. Emang Lucinta Luna kayak T-Rex. Suaranya. Suaranya doang. Ketinggalan apa diambil dulu deh. Nih, sekarang kita kasih bedak. Bedak ini nggak pernah diganti-ganti, aku selalu pakai bedak kan. Ya aku puasnya pakai Real Teknik nomor 400. Ini paket sama yang tadi itu? Enggak, ini kalau ini satuan. Kalau kuas-kuas Real Teknik tuh ya jadi kayak aku juga kombinasi Real Teknik Tamiya gitu sama yang lain. Tapi kebanyakan sih aku pakainya Real Teknik Tamiya. Terus sekarang aku suka pakai si Eco Tools ramah lingkungan loh dek. Terus apa sih kita sendiri kusil teh itu kayak kemarin udah kena apa tadi ya ketinggalan. Jangan lupa di save ya teh live-nya. Ya, insyaallah di save ya. Lagi pakai lagi bedak taburnya apa? Itu realisnya apaan itu teh? Ini flamingo. Ini mah cuma satu biji yang tumbuh. Nah, ini kuas baur pertama nih aku lagi suka pakai ini Eco Tools. Belajar ke Teh Dewi ke harus yang udah jadi mua kan teh? Enggak. Nah, jadi ikutan apa dulu nih? Kelas basic. Oh, ikutan kelas basic dulu nanti bakal ketemu aku. Jadi ikut kelas basic dulu. Ini aku mau pakai eyeshadow Ardell yang ini. Harus punya dua-duanya sih kalau ini yang matte sama metallic matte. Tuh warnanya banyak.
Makasih yang udah kasih tahu kalau maskernya dibalik kenapa. Ini pakai Ardell yang metallic matte. Biasanya dikasih Lukas Papau dulu terus Andrew Weiss. Nah, ini dipakai di area yang di bawah kelopak. Aku bawa kelopak nih. Bawah kelopak alis. Alis. Ya, betul. Apa? Halo? Ya. Halo, ya. Selamat pagi. Oh, saya lagi di luar. Ada orang ngusir, kan? Tanggal 6 Juli diundur apa, Teh? Workshop. Kemarin. 6 Juli, belum ya. Ada, Kak. Ini katanya tanggal 6 Juli diundur, Teh, katanya. Gak tahu, yang Jakarta, ya. Kak, kapan coba modelnya yang hidungnya besar ya, Kak? Boleh. Udah ada pemberitahuan sih dari Wulan, tapi kemarin manajer aku bilang, tapi belum ngomong. Nggak boleh pergi, Rana. Jadi untuk, aduh, aku lagi garuk-garuk itu. Wow! Miss Rina ulang tahun 6 Juli, Dek. 7 Juli, Dek. Terus aku harus kayak gimana, Mas? Ya kamu ngasih surprise dong, biar romantis. Karena aku nggak ada yang surprise-in. Ya Allah, karunya nyangga satu kayak ke rumah kamu. Mau dibuka pintu. Iya, aku rumahnya dia waktu itu ya. Dibukain pintu. Bukain. Diliatin satpam tapi. Diliatin satpam. Kenapa? Kayaknya supir Grab meren gitu. Kenapa diliatin satpam? Parkirnya di tengah-tengah. Enggak tengah-tengah. Tapi dia nya pakai kerudung dulu tapi lilah. Menjemput dia biasa. Iya, udah jemput-jemputan ya, gitu. Ya jelas lah. Enggak biasa saya kalau enggak jemput tuh. Enggak enak. Kan bisa ngobrol di jalan. Kamu manfaatin aja nih lumayan buat antar jemput. Astagfirullah, enggak apa-apa lah. Belum searah ya orang. Belum searah benar. Diajarin. Kata 12 Juli di Semarang jadi kan? Enggak tahu kan 12 Juli tuh WO-nya bilang lumayan enggak jadi sih kalau yang di Semarang karena pesertanya kurang. Semarang private aja yuk. Kalau udah ikut basic mau ke yang pro price-nya sama ya? Sama. Ada potongan enggak sih Teh? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke, okay, baiklah. Kejam banget deh itu Dewi. Kamu kasih diskon enggak kan? Enggak. Enggak kan. Lebih ini lah Teh. Lebih mahal. Heeh. Sama. Sama. Oke. Okay. Dikit sih. Tadi udah kasih yang itu, terus sekarang kita kasih yang coklat. Biayanya boleh dicicil nggak? Lebih baik biayanya ditabung, nanti kalau udah lengkap boleh datang ke sini gitu. Soalnya kalau dicicil, nanti uangnya habis sama tadi. Dipakai Teh Dewi, terus aku nggak dibayar nanti, gimana dong? Nah, okay. Sekarang mau zolim sama Teh Dewi. Tadi kan giliran kita dizolimi. Apa sih? Sama Teh berapaan maksudnya? Private meren. Dia auto tag jadi Friday. Wah, namanya Frida ya, jadi suaranya sendiri. Mau Friday jadi juga. Mohon maaf nih, gak bisa juga. Ini kuasnya Tamiya. Ya kalau mau private itu tuh ada, kita ada kelas basic, ada kelas pro. Untuk pemula itu bisa ikutan kelas basic dulu, tapi nanti seminggu kemudian nih kalau mau mumpung lagi di Bandung bisa ikutan kelas pro. Kalau kebetulan waktunya Teh Dewi available, lanjut aja kelas pro karena lebih enak ya Teh, masih anget-anget terus tiba-tiba ikut kelas pro, nyambung banget itu. Kelas pro tuh keuntungannya aku posting loh namanya, aku tag di promote ya. Aku ini hasil make upnya bla 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 gitu ya. Mm-hmm. Itu tuh gila kalau endorse-nya mahal kayak. Aku aja gak pernah. Jadi aku harus ikut kelas pro dulu Teh Dewi. Baru aku tag. Baru Teh Dewi tag. Karena kalau mau di tag ditawarinnya dua ya Teh ya. Mau di tag atau gak dibayar gitu katanya. Mau endorse apa mau dibayar? Nah gitu. Bayar aja deh. Gitu. Ya kalau di Semarang private price-nya berapa? Asisten aku tuh gak ada yang gila terkenal sih. Terus mereka mah cuek aja gitu, kalau orang lain kan gila sama Teh Dewi, asisten Teh Dewi. Duh mah cuek aja, kayaknya gak peduli juga.
biasa aja. Yang penting kita kerja benar udah itu aja deh. Alhamdulillah sih tidak kayak pengen jadi kayak wah gimana gitu. Berjalan aja. Ya teh kali. Teh kali. Enggak sih. Punya aku belum dijawab tuh deh, Lisca. Mana? Itu Lisca. Teteh kalau misalkan mata yang monolit pakai ini enggak teteh? Apa namanya tuh? Squat mata. Iya, nanti kita pakaiin squat ya Miss Rina. Assalamualaikum teteh AA. Iya. Terus berarti kita pakai yang murah meriah muntah dulu buat latihan. Kalau udah pro ambil pas sama Teh Dewi. Ya boleh pakai produk apapun sama aja ya, karena kayak di kelas basic itu yang diutamain apa coba jawab? Teh. Nih, mandium aja. Konsentrasi mereka tuh lihat. Ya Allah. Lagi merhatiin mata. Ya Allah. Paling sulit. Paling sulit. Ini jangan terlalu ditekan ya. Terus liatin aku pegang kuasnya jauh. Enggak di sini. Jangan kayak lagi pegang pensil. Siapa yang kemarin masih kayak pegang pensil? Apa? Tuh, aku. Habis itu berubah enggak? Berubah kan? Berubah. Awas aja kalau berubah. Jadi cara pegang kuas juga di basic tuh diajarin. Diajarin cara pegang kuas, cara pegang. Tapi lucu-lucu ya peserta basic teh ada ya? Lucu banget. Makanya tadi kamu jangan covid, kalau kamu covid siapa yang ngajar basic? Teh Dewi nggak mau, nggak sanggup. Karena aku biasa ngajar yang pro, ngajar basic aku tidak sanggup. Karena aku sanggup. Kebayang nggak kalau 6 terus panggil teh. Kalau aku udah biasa. Karena aku dulu juga ngajar juga banyak gitu. Capek. Kalau masih muda sih nggak apa-apa. Ya dia kan masih muda. Iya tapi nggak semuda itu. Gak seperti dulu. Assalamualaikum teh, dari yang murah yang bagus apa teh buat pemula soalnya saya. Ini murah nih, pakai Ardell. Ardell itu teh yang palet teh liatin gerak teh. Yang ini? Iya, itu kan bagus banget dan banyak banget warnanya sampai aku pengen. Mau dong, mau aja. Nah ini. Itu tuh lengkap banget karena ada orang. Ini basic yang... mau pakai ini nggak? Mau. Yang ini ya? Mau. Ya nanti bulan depan basic kita. Berarti 7. Minta yang ini. Nah, mereka tuh sebenarnya kalau kita taruh di basic, mereka tuh nanti abis itu beli. Iya karena. Karena yang dipakai di sini udah approve Teh Dewi sih, maksudnya udah approve aku sama Teh Dewi. Biasanya aku beli tuh aku beli ini itu oke nggak buat dipakai kelas basic? Oke banget gitu. Aku nggak mau walaupun misalnya dikasih terus tiba-tiba nggak enak. Nah, iyalah gimana gak bisa? Gimana makainya susah kan? Nah kalau ikut les privat alat modelnya disiapin apa bawa sendiri? Biasanya kalau model itu boleh bawa sendiri atau dari sini, tapi disaranin banget untuk dari sini karena kan kalau mau dari sini udah pada swab ya. Aman. Nah, sekarang aku mau ini nih. Ini teknik nih. Kalau kalian punya eyeshadow yang ada kayak gini, sparkling gini, kan dia kayak jatuh-jatuh gitu ya. Kalau pengen lebih nempel di ininya dikasih air. Iya, disemprot kalau kita ya. Pada tahu kalau di sini mah ya disemprot pakai air spons apa kuasnya sampai basah baru dipakai ini nggak di cut kris ya ini bagus banget eyeshadow Ardell yang ini. Ardell tipe apa teh eyeshadownya? Yang ini yang aku pakai metallic matte. Metallic matte. Jadi ada yang warna. Ada di Instastory aku cantumin link trinya juga linknya juga jadi kalau mau tinggal swipe up. Mau beli tinggal swipe up. Tuh, coba nanti abis ini cek storynya Teh Dewi dilihat deh eyeshadownya karena ini kalau aku lihat dari sini tuh ada yang shimmer sama yang matte-nya dan itu bener-bener bisa kepake semua. Dan lumayan gede sih. Kayaknya untuk eyeshadow itu dia bakal awet banget. Awet, warnanya banyak. Mantap. Harganya murah, harganya mahal.
Di kisaran berapa sih, Teh? Gak tau. 100 kira. 100? Iya, kalau gak salah. Awas. Kamu aja lihat story awas. Aku terus kamu swipe up. Yes. Aku sekarang udah pintar, dia udah bisa swipe up. Aku juga bisa swipe up. Iya, kan baru bisa. Ini Serina satu matanya harus pakai scope. Tuh. Swipe up. Berapa dek? Metallic matte 200 kurang 1000. Ini 100 kan? Enggak deh. 200 kurang 80 rupiah. 100 jadi berapa? 199.920 rupiah. Mantap. Mantap kan? Mantap nah, banget. Ini digelapin lagi ujungnya. Jadi kalau punya eyeshadow yang ini kok eyeshadownya enggak keluar sih gitu, basahin. Eyeshadow matte juga bisa, tapi kalau untuk ngebaur enggak bisa. Kalau ngebaur harus kering. Untuk misalkan pengen di tap gitu. Aku tuh seneng live Instagram. Kalian mesti berterima kasih sama Tamiya Indonesia karena Tamiya Indonesia support, itu support banget, kasih kalian banyak hadiah, bikin Teh Dewi live Instagram. Jadi kalian harus mendukung dengan cara membeli produk Tamiya supaya Teh Dewi diperpanjang. Tuh, ini tuh jadi warnanya gini. Bukan nih Serina. Nah, oke. Bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya aku mau pakai gold, tapi kalau langsung gold biasanya warnanya enggak keluar. Jadi pertama kita kasih silver dulu. Intinya kalau mau udah makeupin pengantin itu harus berani. Karena kalau makeupin orang biasa enggak mungkin eyeliner-nya sebreber ini kan. Karena kalau udah berani ya dia jadi gede, itu jadi berubah gitu. Kelas pro online ada, yang mau kelas pro online juga bisa zoom. Zoom in, zoom out. Tapi mungkin kalau zoom nggak bisa di contohin ya dia. Kalau yang biasa kan dicontohin. Nah sekarang tadi mau ngajarin gimana caranya bikin sudut, ya sudut mata. Sudut. Ini pakai eyeliner Ardell yang matic. Jadi cara bikin eyeliner ini lihat ke depan, jadi orangnya suruh lihat ke depan. Nah dari sini kayak bikin huruf C. Tuh. Kan kalau misalkan kita bikin sini doang, jadinya kan nggak nyambung sama atas. Jadi aku tuh orangnya suruh lurus, terus sama aku dari atas bikin huruf C. Kangen kelas basic Teteh katanya tuh gitu. Pasti pada kangen di kelas basic ya. Karena seru banget. Hai peserta basic tuh murid kamu dek. Ya. Cuma gitu doang ya. Teh foundation lokal yang awet Ardell aja udah bagus, harganya juga affordable, setara dengan merek-merek lokal, tapi udah pasti dia bagus banget. Nah ini tuh aku kasih tahu, ini aku bilang real teknik yang kuas yang gak boleh diganti karena emang tuh. Itu apa ya. Tuh? Ini yang ini Teh. Oh yang buat bawah ya? Nah, itu tak terganti sih. Tidak tergantikan Rah. Itu satuan atau? Ini isinya dua. Oh. Dua sama yang ini. Jadi kalau beli yang ini paketnya gini. Dibuat highlight ini. Halo Teh Dewi dan Kak Frida, halo. Ardell itu bisa dicari di Tokped, di Shopee, di official store-nya. Masukin aja Ardell. Tapi hati-hati karena ada banyak toko tidak resmi. Jadi kalau di toko Ardell yang resmi itu biasanya mereka punya potongan harga. Mm-hmm. Kenapa? Makanya harus beli di official toko resminya. Karena dia tuh banyak banget kasih diskon nih. Sekarang nih pasti turun lagi nih Teh, viewers Teh. Karena langsung lanjut belanja di Tokped. Hari ini kayaknya nggak bagi giveaway karena penontonnya cuma dikit.
Ya sedih banget, coba dong mentionin teman-temannya buat ikutan giveaway. Ini kan baru 500, tapi dikit banget. Biasanya sampai 900-an ya, Teh? 1000. 1000 biasanya. Yuk ikutan yuk. Biasanya 1000, tapi memang akhir-akhir ini kita kan lagi suasananya lagi begini ya. Jadi banyak yang sakit, lagi pancaroba, memang yang nontonnya tidak terlalu banyak. Lagi banyak yang jomblo nih, jomblo. Mereknya apa sih? Jadi ini kayak tuh dari sini nyambung ke sini pakai real teknik. Real teknik. Gitu. Dari sini nyambung ke sini. Ini jangan terlalu ke bawah nanti jadi kayak panda. Panda. Aku panda. Kalau belum pakai bulu mata emang kayak ini hasilnya ini banget gak sih gitu. Orang kayak over banget tapi enggak sebenarnya nanti. Nanti kalau udah pakai bulu mata, pakai soft lens. Gimana ya? Dua kali Tiga kali Ardel yang di Shopee size medium kosong teh. Boleh coba cari yang mirip medium apa, ditanyain aja ke official store-nya yang dekat-dekat ke nomor medium kira-kira apa. Light juga enggak apa-apa, light warna besar. Tadi mau tanya kalau private online class ada enggak? Itu tuh baru kemarin banget kita ada private class online dan itu tuh pesertanya banyak banget karena benefitnya juga banyak. Nanti tunggu. Kayaknya bakal ada rencana lagi, Teh. Agustus awal. Oh, tuh, dicatat. Agustus awal kita bakal ada kelas private online lagi. Itu benefitnya banyak banget. Workshop online. Oh, workshop online ya. Jadi, workshop online itu nanti bakal sama berarti, Teh. Sama. Yang 3 kali itu. Enggak, yang sekali. Yang maksudnya 3 kali Zoom kan? Iya, yang 3 kali Zoom. Iya, jadi workshop online nanti Agustus itu ada 3 kali Zoom. Untuk pertama, pengarahan teknis untuk nanti workshop, kedua workshop online, ketiga itu tuh Zoom ketiga itu nanti bakal dibahas itu soal teknik editing, terus juga evaluasi barengan gitu. Jadi seru, banyak banget manfaatnya. Mesti ikut. Kalau yang jauh-jauh yang belum bisa ke Bandung, belum bisa ikut private ke Bandung, bisa ikutan private online workshop ya. Males ke sebelah situ, jadi bleber. Aku bisa kesana. Aku tuh harus pindah ke sini. Pernah ada yang tanya boleh pindah-pindah nggak, Teh? Kalau makeup boleh ya, Teh? Jadi kalau nggak pindah-pindah aku malah nggak bisa kan? Nah. Kalau mata sebelah sini kan lebih. Soalnya ada yang bilang katanya sama kata gurunya nggak boleh pindah-pindah. Masih sih, nanti iya. Sakit pinggang dong. Kalau nggak pindah, maksudnya beda jadinya kan? Aku karena biasa jadi misalkan seminar, workshop, aku kan nggak boleh ngalangin kamera tuh. Blocking lah, harus blocking. Blocking kamera. Jadi aku pindah. Jadi aku pintar sekarang. Iya. Oke, nah terus sekarang kita kasih yang gold tadi ya. Basahin lagi. Itu kuas apa, Teh? Ini pakai kuas apa aja bebas. Pokoknya kuas bulat. Pakai kuas yang ini juga bisa. Nah, yang tadi yang pasangannya. Tadi kan dapat save-nya di SF. Ikan dapat. Nanti kan dapat dua yang tadi kalau beli kuas bawah mata. Ini dibasahin. Taruh di sini. Belum ada sih kayaknya buat daftarnya. Jadi nanti udah keluar flyernya, Teh. Ya, nanti minggu depan. Minggu depan tuh. Pokoknya tungguin aja sampai flyernya update nanti di Teh Dewi. Biasanya suka di-update di feed-nya Teh Dewi. Jadi yang workshop online kan? Ya, workshop online itu berebut banget ya, Teh. Ya.
Jadi yeah, jangan salah, itu banyak banget yang pengen ikutan, tapi nanti di update-nya kurang lebih minggu ke satu mungkin ya, Teh? Iya, minggu depan. Minggu depan berarti. Kenapa kuasa disemprot itu biar warnanya lebih pigmen? Biar eyeshadow-nya warnanya lebih keluar. Dan gak jatuh-jatuh. Soalnya kalau jatuh-jatuh sakit udah pernah. Itu cinta gitu juga. Cucok. Iya. Frida tuh mantannya cantik banget, jadi dia gak bisa move on. Is. Cantik, baik, soleh. Soleh banget. Cowok dong kalau soleh. Hah? Cowok dong. Soleh banget. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan gak? Tuh kalau misalkan foundationnya matang ya, Dek, kalau ada pun ada eyeshadow yang jatuh-jatuh. Enggak kenapa-napa. Mantap, pokoknya mantap jiwa. Tadi foundationnya apa aja, Teh? Hah? Foundationnya tadi yang di mixing. Derma, Attractor, Ardell, Shumura. Kita aja pip dulu bulu matanya. Tara, siapa yang udah pada punya ini? Tidak belum. Mesti beli, ini penjepit sultan. Kalau apa itu, Teh? Wizardman. Jadi kalau pakai ini nggak akan kejepit. Kalau kamu pakai yang murah itu kejepit kan orangnya. Kalau pakai ini nggak. Kecuali kamunya nggak benar kejepitnya. Pak Dewi, kalau pakai wadahnya apa? Ini ditemin dulu. Wadah apa? Nggak tahu. Teh modelnya yang matanya sipit dong kayak orang Tionghoa. Pernah? Udah pernah. Berarti waktu itu kebetulan lagi nggak nonton ya. Cut crying menangis dong. Cut crying. Biar apa tuh tadi bapak? Dibakar tuh supaya kayak catokan gitu. Iya, jadi ada sensasi hangat-hangatnya. Nanti mata Nisrina keriting. Perlu matanya, matanya keriting. Nih, ini juga teknik. Dendam banget. Teknik kayak ngebersihin apa bulu mata kan suka kena bedak ya. Kayak gini ya, kamu juga bisa pakai teknik ini, jadi jepit. Sakit nis? Enggak. Tahan. Sakit nis? Enggak. Tahan. Perih nis? Iya. Nah, tahan gitu, terus kita bersihin di sininya. Pokoknya pakai cotton bud si bulu matanya. Jadi ini nggak dijahit kan? Enggak. Tuh, jadi bersih. Kan susah kalau ngebersihin apa namanya bulu mata, susah kan, jadi aku yang kedua suruh pegangin orangnya karena kalau kita yang megang takut ketarik. Nah kalau itu kelas apapun basic atau pro harus punya semua produknya atau brushnya harus punya? Enggak, kalau untuk basic tuh brushnya dikasih ya Teh? Basic pro di kalau dipinjemin, kalau basic mah dikasih tuh, jadi basic tuh bakal dapat oleh-oleh brush. Camkan. Jadi brushnya dibawa pulang, hadiah dari Tamiya Indonesia. Tamiya tuh support banget sama mua-mua baru. Waktu itu pernah lihat yang basic banyak banget ya Teh waktu itu. Emang biasanya 6. Biasanya basic tuh 6. Cuma karena lagi ini juga asalnya waiting list. Makanya dibikin 2 minggu tuh ini tuh penuh banget ya deh ya. Sampai dibikin 2 minggu, biasanya kan sebulan cuma sekali, ini bikin sebulan 2 kali kan. Tapi ya karena kebijakan kemarin PSBB itu banyak yang dari luar kota enggak jadi dateng gitu. Kelas basic harganya 6 juta 5 kali pertemuan. Udah dapet demo make up kelas pro kayak gini. Cuma kalau ikut kelas profesional beda, maksudnya kayak ya oke, lihat live Instagram itu 85% gitu. 15%-nya memang harus kayak 20%-nya kamu emang mesti datang karena aku enggak bisa ngasih tahu kayak kalau enggak baur itu ini. Segini ya gitu. Kayak segini ya nekernya. Gitu terus kayak beda memang kalau di live Instagram kayak gini juga emang udah banyak ilmunya, cuma kan
beda kalau kamu ngerjain sendiri terus sama aku dikoreksi, kan beda ya, sama Afrida dikoreksi kan beda ya. Belakangnya susah. Kelas profesional berapa teh? Tanya admin ya. Kalau kelas profesional nggak open press list, ditanya aja ke admin. Tuh, ditanya aja langsung ke admin. Nggak mahal. Nggak mahal pokoknya. Sampai ketemu bulan Agustus teh. Sampai ketemu bulan Agustus ada apa ya? Nggak tahu nih. Wedding gitu kayaknya. Mertuaku nih. Nih sekarang kita kasih eyeliner, eyelinernya dari di up. Duh. Nih eyelinernya dari di up. Di up tuh enak banget teteh. Spidol kan? Kamu ngambil nggak eyeliner di up? Ada kan? Waktu itu pernah ngambil aku, tapi di sini nggak teh, nggak terlibat lagi. Kemarin ada itu yang dikirim, kamu nggak masuk? Kan ada deh di dus, nanti di bawah ya. Tapi aku mau ngambil. Eyeliner. Abis bulu mata baru kita kasih glitter. Ini warna goldnya aku baru ngeh loh, kalau ini bagus banget ya. Tuh warna goldnya. Itu baru kita jahit bulu mata. Ada pertanyaan nggak? Saya nanya dong, yang pada diem, yang di rumah pada nanya. Bisa aku jawab. Giliran di rumah pengen nanya mulu. Giliran di rumah pengen nanya. Oh tidak. Itu ada siapa? Bukan itu, masih kata yang ini. Kayak mau ngetok tapi nggak jadi. Kenapa dek, manggil deh itu. Apa Diana mau belajar makeup? Aku tuh punya, dek minta itu dong, minta Scott Tamiya. Ini nih Serina tuh lipatan mata sebelah sini. Apa? Ya tuh. Apa Scott Tamiya? Scott. Oh di sini tuh. Jadi yang sebelah sini lebih kelihatan kan, lebih gede, sebelah sini lebih kecil. Berarti kita harus pakai Scott. Tete sehat selalu panjang umur biar nanti aku nikah bisa di make upin Tete Dewi. Iya Rista Amin. Yang ini yang kemarin aku pakai yang mana? Lupa. Tamiya juga punya Scott ya guys. Terima kasih ya untuk yang masih semangat. Oh iya ini kemarin pakai ini dek. Pakai itu kan? Nah. Terima kasih untuk yang masih semangat belajar make up ya. Apapun situasinya, kita harus tetap semangat. Teman-teman yang lagi terpapar COVID, semangat ya. Everything is gonna be okay. Insya Allah nanti habis 2 minggu. Ini kalau dipegang pakai tangan suka ini, kok jadi nggak nempel. Ambil Scott-nya kayak gini, rem terus tempel di yang ada garisnya, kan ada garisnya kelihatannya. Tuh. Jadi ada lipatannya kan? Nah ini kalau misalkan ujung ininya kan bekas ngambil ya, dilem aja kalau misalkan dia ngebuka gitu. Baru kita kasih glitter dulu supaya nggak kena bulu mata. Nih pakai glitter ini Tate Pro. Aku suka banget pakai glitter ini, tapi cara make ini harus bener karena
kalau misalkan nggak benar, nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus. Jadi kayak ngeblok gitu ya, Dek? Iya. Jadi. Teh kalau mukanya berminyak karena pakai krim siang malam, bagusnya pakai fondi apa? Pakai fondi. Tetap aja. Ardell ini juga bagus karena itu kan ada yang matte-nya ya. Maksudnya pengantin atau bukan ini teh? Pengantin mungkin. Kalau pengantin mah ya pakai mixingan yang tadi, udah insya Allah. Walaupun dia berminyak dan berjerawat gitu teh. Berminyak dan berjerawat? Pakai yang tadi. Iya, aku mah aku untuk segala jenis kulit aku pakai ini, enggak pernah ganti-ganti. Terus kalau bagian bawah matanya aku suka pakai yang ini. Si Focalur ini. Tapi nanti sekarang apa nanti sih? Sekarang ya. Itu aplikatornya apa Ante? Ini mah Cotton Bud. Hara dari Hara Makeup Store. Suka banget pakai Cotton Bud-nya Hara. Dia kamu gue jadiin apa tadi? HP ya, kamu beli HP baru ya? Bukan. Kenapa sih nggak mau di ini? Apa sih suka kayak? Kalau yang LT Pro yang bombastis atau apa? Yang gold aja apa sih namanya yang gold? Iya bombastis itu. Bombastis, bombastis. Bombastis, bombastis. Aku tuh suka pakai squadnya Hara tuh karena dia tuh ini kuat. Hara lagi. Tamiya, squadnya Tamiya tuh kuat. Kuat kayak Hara tuh. Itu ukurannya apa? Yang kecil. Banyak banget macamnya, bisa dilihat. Mau yang bagaimanapun ada. Kamu mau ngasih kado ya buat aku, Rik? Gak pernah lihat. Apa sih? Apa sih? Yang mana tuh? Aku tuh jelas. Childish banget kamu. Emang. Oke, kita kasih maskara dulu. Nah. Ini ada pisang. Wah, pisang tadi rumah. Ini maskaranya harus beli nih. Karena dia kecil. Kecil itu ada atas bawah kecil ya, bet ya, cuman aku yang kecilnya juga aku suka pakai dia. Kecil bet maskara Ardell. Aku baru menemukan maskara yang ininya sekecil ini cuma di Ardell doang. Nah karena nih Serina kita nggak jahit bulu mata, kita nggak akan lem bulu mata aslinya, kan bulu matanya udah cantik banget, sayang kan kalau dilem. Oke, bulu matanya seperti biasa cuma pakai dua kalau Nisrina. Enak banget nih nanti yang hari Jumat pakai Nisrina nyontek kayak Teh Dewi. Terus mau bikin kriat terus tuh bisa. Aku mau kayak Teh Dewi dong. Nah gitu juga ya juri pocong hidung kodok kalbur. Pernah pengen bold kayak Teh Dewi, boleh ah, boleh. Terus kita ke maskaranya merah apa Cina? Oke Ardell. Ardell yang kecil itu kan? Ih mantap itu. Teh kalau kelopak lainnya pendek gimana tuh teh? Karena biasa lebih panjang mulu palsu. Maksud? Oh kalau kliennya pendek. Kalau kelopak lainnya pendek gimana teh? Kalau kelopak biasanya bulu mata palsunya lebih panjang. Iya kayak Nisrina, jadi bulu mata palsunya yang pendek. Iya bulu mata palsunya dipilih aja, karena kan nggak harus nggak mesti misalnya pakai ini nggak mutlak.
disaring aja yang sesuai. Ini kalau yang tadi mau pakai sekarang ini bisa dipakai buat yang kelopaknya pendek. Karena ku sanggup pelan. Assalamualaikum teh, tolong simpan dong teh videonya, bisa nonton dari awal. Oke, baik. Eyelinernya itu pakai di up. Di apung-apung. Ini harus benar-benar hitam ya, kalau nggak dijahit ya. Kalau nggak itu gimana dosa? Haram. Kayak baru belajar dong, kalau nggak hitam. Kayak nggak profesional dong, Dek. Oh, kamu teh makan. Kirain kamu teh beli HP, lagi nge-unboxing HP iPhone 13. Ya Allah, belum ada. Oke, pertama pakai artisan yang 1641 ya. Ih, 1641 mah udah pasti lah. Kategori untuk ikut kelas pro itu harus lewat basic atau gimana? Enggak, yang penting udah bisa makeupin orang, udah tahu produk-produk makeup, ikut kelas pro. Tapi kalau belum bisa? Belum bisa sama sekali, nah, baru ikut kelas basic. Tapi kalau udah makeupin pagar ayu, udah tahu makeup lah gitu, ikut kelas pro. Tapi banyak. Ada Koko Atisha nih. Ada Koko. Hai Koko Atisha. Kemarin ada yang dapat hadiah. Koko hari ini kita lagi sendu. Lagi melo-melo, banyak yang lagi sakit. Jadi kita live Instagramnya nontonnya sedikit. Banyak yang DMT pengen nonton tapi aku lagi sakit. Ya udah istirahat aja. Daripada nontonin layar terus jangan pusing. Terus pusing, gak bisa lihat HP, matanya berair lagi. Banyak yang lagi terpapar. Biar gak pecah pakai foundation apa? Ardell itu udah bagus banget. Nanti Ardell yang photo face sama high def ini itu dicampur sama Naturator tuh. Pengen dibikinin bulu mata sama Koko Artisan. Cus. Karena ini bukan seri bulu mata aku. Ini pakai 1363. Kalau makeup wedding berapa? Itu ambil yang pro, ditanyain ke admin ya. Ya. Ini dilemin dulu aja bedanya ya. Tinggal dipasang. Jadi ini sebenarnya pakai bulu matanya berapa? 2 aja. 2 atau 3 di Serina mah. Karena tapi enggak bisa dijahit ya, kalau dijahit ntar malah jadi. Iya, Kak. Nah, kalian harus bisa ngebedain ya. Jahit bulu mata sama tumpuk layer biasa. Kalau misalkan memang pengen cepet sama enggak yakin bakal naik, ditumpuk aja. Kayak gini. Tapi syaratnya harus dijepit, harus di ininya harus bagus dulu. Jangan yang ini ke bawah yang itu. Ya. Iya. Semangat terus semua, ingat untuk selalu prokes katanya. Iya kok. Ih kamu kepo. Teh Dewi live nya pakai apa? HP apa ini teh? iPhone. Oppo. Oppo. Tuh. Jadi dah, gak usah dijahit juga bisa. Ardell itu cuman kalau yang aslinya harus dijepit. Di maskarain yang bagus ya. Tapi yang ini masih on berarti. Apanya? Tapi emang iya. Kayak aku abis ini masih on bulu matanya. Ya nggak boleh harus dihapus semuanya. Udah gitu aja. Jadi Serina nggak usah dihapus katanya gitu. Afrida tolong dinilai katanya gitu. Oh nggak bisa. Wah kamu jawab belakang dong Nis. Traktir dong. Nis? Nis? Traktir dong. Ini aku ya nih yang langsung ngantekin kamu. Oh, dapat potongan. Tadi tuh sebenarnya bisa aja Frida nyari muak. Kan mau bilang di sini aja teh. Tapi dia dapat cuan. Cina deh. Dah, satu. Nah, sekarang satu lagi. Tadi kan full ke depan, full ke belakang. Ini kalau bulu mata jerak-jerak gini ya, kalian bisa gini-gini dulu nih kayak. Jerak-jerak. Aduh panas. Jadi nanti bakal jadi lebih lentik kita. Well. Kalau beli produknya atau sama PT bisa kan? Soalnya saya di Sumatera kira-kira sampai berapa?
Bisa ke beauty tools. Bisa, itu kan di pin up ada ya. Beli produk yang dipakai ke Dewi di beauty_tools_bdg. Nanti ditanyain aja produk-produk yang dipakai ke Dewi itu apa aja. Nanti bakal dibikin list. Nah, sebelum misalnya memang kita mau beli semua, ya udah tinggal payment, tinggal kita kirim. Kalau nggak belajar juga mau beli produknya aja tinggal tanya aja ya Teh ya. Tinggal bisikin aja beauty tools, Dewi pakai produk apa aja. Nah, bahwa kadang beauty tools suka nggak rahasia, aku tuh nggak bisa punya rahasia. Nggak punya rahasia di antara siapa-siapa. Jadi orang tuh tadi ini pakai apa ya langsung dikasih tahu dia tuh semuanya. Terus ujung-ujungnya ada kok di saya. Oke. Sebenarnya ini bagus. Ini nggak jahit. Wow. Cuma tempel doang. Wow. Iya tetap. Koko artisan pen bikin bulu mata. Ayo, cara. Gambutnya aku. Kamu jawabin pertanyaan lagi dong, Dek. Udah jawabannya tuh pertanyaannya sama. Alisnya merek apa, nomor berapa? Alisnya udah belum alis, loncat itu nanti. Hey, nanti guys. Maksudnya bulu matanya pakai apa, nomor berapa? Oke, bulu matanya pakai Artisan Pro yang pertama 1641 dua layer, terus 1641. Oh, 1641 satu layer, terus 1363 satu layer. Kalau pusing mah tinggal ngomong aja ke artisan mau beli bulu mata pede. Kalau pusing, hati-hati kalau pusing, cek saturasi oksigen. Tuh ini enak banget ya maskaranya. Mantap banget itu. Tinggal gini doang. Udah. Jadi natural ya? Natural ini bulu matanya. Bro, apa namanya, baru melihat kecil banget ya Teh? Iya, aku juga baru seumur-umur jadi mua baru tahu ada. Jadi maskara spoolnya tapi bener-bener kecil banget itu kayak buat alat swab, bisa nggak? Ini kayaknya alat swab. Oh iya, kenapa kita nggak pakai alat swab aja buat maskara? Malahan. Tapi yang bekasnya web positif. Bau korong. Bau korong. Kenapa ya? Kalau upil tapi dikeluarin bau, tapi kalau dalam hidung aku cium. Coba. Karena sudah tidak menyatu. Sudah tidak. Apa ya? Kalau digigitin kan kayak cium bau ya upil. Tapi kalau misalnya dalam hidung kita sendiri kayak enggak apa bau upil. Itu tetes matanya apa Teh? Protokol aja biar. Tetes akhir mata. Semua. Eyeliner yang pensil mereknya apa Teh tadi? Argan. Curhat dong. Maskaranya Argan. Ngomongnya terus Argan. L-nya keluar. Argan. Jadi ada cara pengucapan. Iya, ngomongnya begini nih, Ardel. Gimana? Ardel. Kenapa ditetesin jadi merah mata kamu? Belum. Emang dia mah berubah menjadi mutan. Misrina jadi mutan. Takut ih. Aku ya karena sering swab orang yang positif ya. Jadi aku teh kayak tahu orang itu COVID atau zombie tahu? Kayak zombie. Seriusan? Kalau yang udah bergejala. Bergejala. Kalau nggak bergejala kayak nggak kelihatan. Kalau misalkan yang udah bergejala tuh kelihatan banget. Kelihatan banget kayak gitu. Pucat gitu. Ininya merah. Nggak, matanya merah. Terus kayak zombie aja. Kayak zombie gitu. Kosong ya tatapannya kan? Kosong. Tidak punya uang kalau. Kayak judul lagu. Haha, lidahnya Amrida kocak jadi seger. Iya dong, bu, mantap. Seger tapi yang di sini bau. Ya Allah, Allah, enggak lah. Makanya ikutan kelas sama aku dijamin yang nggak bisa jadi bisa gila, nggak ada yang bisa make up. Kalau tadi itu ya kadang aku tuh suka bersyukur banget sama Allah, rezeki itu bukan cuman kayak uang gitu ya, tapi tim aku tuh kayak beragam
beragam macam mereka. Paling ramai siapa teh? Ini jangan ditanya, ini pelawaknya dari semua grup itu nggak ada yang kayak aku. Paling ngelayan. Hah? Ngelayan? 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 Iya nya. Ketemu lagi bareng si Mirna yang cantik ini, masya Allah, masya Allah, tabarakallah, Nisrina. Jangan bosan lihat Nisrina. Pakai HP teh kok jernih? Iya, karena HP-nya bagus. Sinyal. Karena belinya cash. Itu ngaruh ya. Kalau belinya kredit suka ada tuntutan gitu. Ya, sekarang kita masukin softlens deh. Bisa bikin gini? Merem nih. Buka ya, udah cukup lah kayak gitu. Udah bisa gini udah terima pelang di rumah, terima rias pengantin. Terima rias pengantin, siapa namanya tadi? Aku mau pengen apa kenaran tuh bisa aku lupa bukan dia yang lupa. Nah putih ini. Ya, ini buku. Nyai. Nyai mereka mempersembahkan. Mereka menyerodok kudil. Nyai. Teteh kalau habis ikut kan aku ikut pro. Tapi kalau nggak pede boleh training aja kali ya di wedding orang. Jadi asisten. Boleh. Training. Pakai training. Sekolah olahraga. Ya Allah mbak. Ya udah kamu. Emang belum tuntas kayaknya. Yang tahu-tahu aja. Jadi magang gitu. Magang. Ya emang ada yang mau nerima magang? Enggak. Si teteh ini tuh cerita ke aku dia jadi BA karena pengen bisa make up coba. Ngapain? Jadi waktu 2016 kan teteh tuh pertama kali di kick Andy ya. Iya. Nah begitu ih kayaknya. Tapi kan nggak mungkin kalau langsung main gitu aja kan kayak ini ya. Ya udah jadi ngelamar BA terus diterima. Terus sampai sekarang kerja? Enggak, udah. Kan kalau jadi BA kan jadi bukan jadi makeup dong, jadi jualan dong. Kalau di kayak di dep store gitu kan teh, itu kan kita jualan sambil nyantai. Trial kalau kan emang cobain teh. Kecuali kalau di drugstore emang cuman nawarin doang gitu. Terus dikasih produknya enggak buat kamu nyobain di rumah. Bagus terus kreatif. Tapi nggak mau rugi. Ini bukan gambar. Hari ini kok alisnya on semua ya dia? Setiap hari dia. Kok kalah? Tuh, Teh Dewi aja cuma gini doang. Botak-botak kan. Tahu nggak, asisten aku bisa kenal Teh Dewi cuma dari eyeshadow aja. Padahal Teh Dewi lagi makan. Teh Dewi kayaknya lagi makan yang begini. Kamu lihat dari mana? Eyeshadownya nggak dibaur. Kelihatan katanya dari eyeshadownya. Ah, eyeshadownya gimana cerita aja? Aku bilang coba. Si pelawak itu. Tapi kadang aku ya kalau lagi ada makan di mana gitu di Bandung, teh tadi aku ngeliat teteh, kenapa nggak nyapa, malu takut gigi takut ditekan. Kita kasih highlight dulu ya Teh Dewi, kalau misalkan udah kursus semua bagaimana caranya bisa dapat job, jawab dong. Oke, nah ini sekalian ngobrol main di sini ya, nanti kalau abis les yang pertama kali harus dilakukan adalah ngebagusin dulu portofolionya. Nah kita jualan misalkan udahlah fokus di Instagram sama Facebook, bikin dulu before after yang banyak, video yang banyak, pokoknya Instagram konten diisi dulu yang banyak, tutorial. Kalau misalkan kita belum banyak, kalau pemula tuh sebenarnya rada nggak malu kalau nge-repost punya orang, bener nggak sih deh? Nge-repost punya orang kayak tutorial bikin alis gitu. Nge-repost punya orang gitu nggak apa-apa kalau awal-awal. Nah terus udah gitu abis portofolionya bagus, sekarang realnya ya, ke orangnya itu misalkan makeupin teman, makeupin saudara, karena kalau awal-awal tuh kalau Instagramnya belum banyak, kalau belum banyak pengalaman orang juga kayak apa ya dek? Belum percaya. Kayak belum percaya gitu. Jadi harus
Diapain? Enggak, orang aku doang. Nah, terus udah gitu sering makeupin teman, makeup saudara. Nah, sekarang mah ada Instagram Ads, Facebook Ads. Jadi ngiklan berbayar. Advertising ya. Ads. Bukan Ads ya. Ads. Ad, jadi berbayar gitu. Oh, ya kan aku mau ngiklan sehari 30.000 misalnya selama seminggu si hasil make up kita, tinggal dibayar aja ke Instagram, nanti dia keluar kemana-mana gitu, jadi orang lihat gitu. Atau enggak sekarang kan lagi hit reels nih di Instagram, itu bisa bikin konten-konten yang akhirnya nanti kayak bakal diekspor, kayak muncul TikTok. Ya sebenarnya itu kita jualannya di media. Jualannya di media, media masa, di media online ya. Istrinya nggak pakai alis teh. Enggak, hari ini nggak pakai alis ya. Hari ini nggak pakai alis katanya. Kita kontur, pakai makeup forever. Udah mulai keren guys, exactly. Sebenarnya Nisrina mah gak di makeup juga udah cantik banget. Iya. Nisrina mah gak di makeup, gak mandi, cantik. Ibu. Gak usah di gak usah disebutin gak mandinya juga kali deh. Ih sekarang masih wangi gak tau ya, yang nanti siang ya. Jam satuan lah. Itu kan keringetnya udah mulai keluar ya. Kita matiin aku dong yang iya. Hati-hati teh. Main cap. Dek pesan makan dulu deh. Makan apa? Sekarang mau apa? Is makanan. Mac di BTS udah nggak ada. Mac di BTS. Stop produksi. Kok bento aja deh. Yang apa? Yang biasa. Yang cuma telur doang. Telur cepok. Paket hemat. Kan hematnya teh gini asa garing tehnya. Dibere inum deh. Hoka hemat. Jangan sih. Kamu ngejobnya di gedung ya, dapet nasi pedor. Ah dek, hoho bento. Udah seneng banget. Masih ngelompat ya, ini enak. Dalamnya tuh yang gorengan, cuman gorengan doang. Anjir, ya bangga. Ya bang, panas-panas ditutup kan mekarnya sih. Masih nyala ketek-ketek dingin daya. Terus kita teh, ayo mana? Gak dimakan lapar ya? Gak dimakan lapar. Gak ada lagi. Jadi tolong ya kalau bikin nasi vendor mending sama sambel. Jangan dikasih sama kakak. Kalau Brina naksir kan sama modelnya, ayo aku tembak dong, jangan ditembak nanti mati. Kalau mau lamar lah. Dikawal, dikawal. Nanti kalau ngelamar sama murid basicnya si Frida kan udah ada berapa angkatan. Kamu yang jadi tamu undangan. Milu ngebesan. Kan sekarang lo kalau mau nikah mending sekarang irit sekarang irit kalau sampai SBB. Makanannya harus take away ya. Teh yang nentuin bikin alis pertama dan terakhir apa sih, teh mana yang lebih nyaman duluan? Biarin aja aku udah nanya 3 kali tapi lu dijawab sama Afrika. Oh. Oke, dijawab. Bikin maksudnya alis sama. Bikin alis pertama yang terakhir dan terakhir itu apa? Kali maksudnya step by step-nya bikin alis itu apa duluan? Apa bawah dulu? Apa bagian depan dulu? Apa bagian atas dulu? Itu maksudnya gitu mungkin, teh. Bikin alis itu yang pertama kali apa? Bawah dulu. Biasanya bawah dulu sih kalau teteh, bawah ditarik sampai ke belakang. Jadi bingkai bawah sampai ke belakang, baru nanti ujung bagian belakang yang atas. Habis itu baru nanti diisi glitter. Biasanya. Glitter. Fenty Beauty ya teh. Fenty ingat ya. Kemarin yang bilang ya. Ta-ta-ta-ta-ta. Saya kalau daerah dahi dan hidung berminyak itu berbulu besar tapi pipinya kering, bagusnya pakai fondi yang gimana? Biasanya kalau udah dipakein hourglass yang fail itu dia nutup pori-pori di hidung sih. Sofrancia apa nih? Apa pakai? Sofrancia dari Beauty Tools. Oh, Sofrancia dari Beauty Tools. Coba ditanya. Oh ya, waktu itu dikasih berarti ya? Yang waktu itu abu, yang ini coklat. Ayu coklat. Oke. Okay. Untuk nyatu pori-pori selain fail apa teh? Fail. Fail. Oke, ada deh.
Jadi si Hourglass Fell itu tuh dia basically dia dari silicone base. Nah, bisa diganti pakai yang silicone base juga. Contohnya apa? Banyak banget lokal produk itu ada dari Altipro. Terus juga Makeover yang mattifying ini atau enggak Smashbox. Banyak banget yang kayak gini-gini nih. Cari aja ya pokoknya yang kalau nak kalau misalnya kena kulit tuh dia yang tadinya glow jadi dia jadi doff gitu loh. Nih lihat ya. Jidat aku kan ini berminyak nih. Nih kalau dipakai ini langsung enggak bisa. Ya kan? Enggak terlalu kan tuh. Itu jadi lembut ya, Dek? Iya, jadi lembut. Memang dia silikon base. Nanti dia masuk ke pori-pori. Oke, sekarang bikin alis ya. Siap ya. Siap dulu, pemanasan dulu. Tadi ya. Kita bikin alis. Dari kuda-kuda coba. Ya, kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Apakah nanti sebagus itu? Apakah nanti akan sebagus ini? Aduh. Kok pakai kayu putih? Dingin. Rada-rada serem kalau lihat orang bawa kayu putih kemana-mana. Suka dingin. Aku tuh trauma banget kalau lihat orang bawa kayu putih. Kenapa teh? Karena kok suka gini-gini. Enggak. Kedinginan kulitnya tipis. Tapi ada dong kalau Frida tuh kandel kulit. Kandel kulit. Kandel. Udah cepet deh pesen dulu. Apa mau pesen apa sih? Hokben aja. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Hokben nih? Iya. Kita semua yang itu, kamu kan diet, kamu jangan yang ada dagingnya. 7 deh sama Pak Bos 1. Kes? Iya, 6 kali 7 itu berapa ya? Kes adalah. Ada, oke, okay, mantap. Oke, okay, sekarang kita pertama pakai feeders ya. Nah, pertama dipakein kayak gini, melawan. Melawan. Nah, ini kalau bikin alis melawan harus boleh. Melawan orang tua enggak boleh. Apa sih? Akhirnya alis ya, mohon maaf ya. Dari tadi kita bercanda terus. Karena supaya enggak ngantuk. Ini jangan sampai kena. Ini yang ngerusak foundation ya. Yang mana sih teh? Ini biasanya 60 sekian. Eh, ini nih, ini juga, beef aja beef pokoknya. Beef teriyaki. Yang manis itu apa ya? Yang manis teriyaki. Teriyaki deh. Oh, iya. 64.000 kalau nggak salah satu. Yang spesial berarti kan? Enggak, yang biasa aja. Apa bedanya? Yang 64.000 itu yang spesial. Kalau yang jangan yang itu enggak ya? Yang murah ya? Yang murah banget ya. Pokoknya ada dagingnya aja, biar kelihatan mewah. Ya paket A itu 56.000. Apanya isinya? Iya. Daging sama gorengannya. Terus disikat. Nah, baru ini disikat pakai sisirnya Real Teknik. Berarti berapa? 7. Tuh. Habis disikat, baru pakai ini. Sedih banget kali ini pas posting live Instagram banyak yang bilang Tete gak bisa nonton live lagi is oma Tete pengen nonton tapi pusing kalau lihat HP ya. Tete aku pengen nonton tapi habis kuota. Gimana tuh? Terus aku yang beli. Tuh, jadi dia sampai si bulunya ini pakai ini ya, pakai sikatnya. Pakai Harrah Makeup Store. Tuh. Jadi dia cuma sekali pakai. Dah, kita siapin peralisannya. Kalau peralisan aku pakai dari Brow It. Ya, Brow It by Nongchat dari Run Cosmetic Indonesia. Ini nomor 2. Kuasnya juga aku mau pakai dari Brow It juga.
Kayak kuasa juga ya. Kita mulai dari sebelah sini, mohon maaf. Aduh. Aku bawa ini. Suka. Ini ya. Aduh. Oke. Nah. Pertama, step pertama bikin alis. Dek, kamu rada geser dek dikit. Biar enggak kelihatan. Nah, aku mau bikin video nanti masa ada. Pakai yang muda. Sisir Real Teknik dijual satuan. Coba dicek ya ke Real Teknik ya. Sisirnya enak banget itu. Step pertama, pakai alis bawahnya. Ya, digambar kayak gini. Naik 3/4. 3/4 di mana Teh Dewi? Kalau rumus zaman dulu taruh di sini. Terus turun. Turunnya landai. Jangan lupa. Landai. Landai. Terus sekarang supaya tidak kurus, aku bikin ekornya dulu. Kan biasanya suka kurus ekornya. Terus bagian depannya. Dari sini tarik garis lurus. Kalau bikin alis salah jangan dibener-benerin dulu ya. Lanjut aja ya. Lanjut dulu. Kalau dibenerin nanti basah, susah ngebenerinnya lagi. Kalau misalnya udah tahu nih, aduh ini kok gede banget gitu, ya udah enggak usah dibenerin dulu. Gamein aja. Karena kalau misalkan dikoreksi-koreksi basah malah jadi susah. Tahu lecet? Nah, kayak luka lecet tuh jadi kayak misalnya bikin terus, sopiin terus. Ada yang pernah? Ada. Pasti pernah dong tuh. Aku juga sadar-sadar. Pengakuan dosa mereka teh. Nah, tuh kudung aku. Kalau basah susah kan? Kalau basah susah karena nantinya jadi licin. Itu harus dibedakin dulu biasanya. Jadi kalau misalnya udah basah kayak gitu, wah pasti. Saudaranya nggak mau jadi model gara-gara takut disuek. Iya teh. Itu pegawai di rumah aku aja kemarin bilangnya mau kerja tapi nggak mau disuek. iya aja wae dulu, nanti udah di sini mah aku suek. Maksud dia mau balik lagi kan ke sana nyarinya. Kamu dulu nggak perlu nggak mau disuek ya, mau disuek kan meja beli nenek aku. Masa nggak disuai? Tuh. Aduh, baru sekarang. Gampang ya kalau ngeliatin. Gampang banget ini. Gampang, ntar aku hapusnya dikit-dikit deh. Iya benar. Makasih ya. Makasih. Jangan dihapus nih nanti. Iya, makasih. Itu nongket juga, Teh. Buat depannya aja sih kalau aku. Kalau bikin serat itu susah banget. Yang gitu? Enggak. Ya. Oke, nah ini kan masih kayak ini mudun, terus masih kayak apa, enggak balance ya. Baru kita rapihin, baru pakai atraktor.
kalau yang bawah 141, atas 151. Enggak susah sih. Enggak susah kok. Bikin alis tuh enggak susah. Yang susah tuh bikin sama. Jadi kalau bikin sama baru itu susah. Kalau bikin alis mah ya enggak lama. Jadi kalau sate yang di pasteur itu kadang ada. Sate apa? Yang wagyeti itu. Oh. Marangi. Marangi. Gak tahu ya. Kau belum beli? Belum pernah. Belum pernah beli. Gampang kan? Ngeliatnya cuma gampang. Ngerjain mah. Hmm. Hmm. Alis tuh susah tuh nyamain. Kalau bikin tuh gampang. Kalau yang nggak mau cukur itu tuh teh. Nggak mau cukur? Tinggal di feeder feeder aja kayak tadi gini. Diboboin. Kalau diboboin, gini nggak boboin. Nanti tuh ditutup pakai nasoraktor gini udah. Gak usah dilem-lem. Ya lem-lem kadang malah jadi jelek kan, Dek? Iya, jadinya nggak natural. Kurang lebih lah ya. Bagus banget. Juara itu juga. Kurang lebih lah ya. Gak bisa berkata-kata. Sama lah kayak Afrida. Kalau Afrida mah belakangnya teh gitu tah. Set gitu alisnya dia mah. Iya. Beda sama aku dikit bagian belakangnya. Oh sama depannya sama. Tapi bisa bedain ya. Kemarin kan modelnya sama nih. Nisrina juga kebetulan pas waktu kita kelas basic teh bisa bedain ya look basic dengan look wedding itu kayak apa ya, dimensi dari warna dan lain-lain lebih muncul dan lebih pigment. Kalau pengantin beneran aku nanti coating lagi pakai lem cherry, pakai lem alis cherry di set gitu di laminating. Kalau super glue boleh kayak gini nih. Aku contohin ya. Jadi kan biasanya kalau abis akad tuh suka pada, aduh gak banyak ketinggalan. Suka ini ada? Yang itu bukan. Yang bukan. Biasa ya. Yang biasa atau yang bagus? Gak tahu yang biasa. Coba deh. Kemarin udah kasih kemarin. Oh ini ada deh. Jadi kayak ini lem cherry. Itu jadi kayak di coating gitu, di laminating. Ambil dikit. Biar lebih awet ya. Jadi dia kalau siang-siang tuh nggak akan bangun,
aku tuh make upin si Cera kan, si Cera teteh iya aku cuma di make upin si itu alisnya bangun lagi, masa sih Cer? Kata aku teh iya bangun lagi. Aku mau bangun dari kubur. Aku teh nggak masangin ini dek. Masa sih Cer udah nggak mau goreng batur deh, untuk nggak goreng singan masa sih gitu. Aku teh lupa sih Cer teh kan panas ya dek. Di Bogor. Taunya alis dia bangun, alisnya kehapus. Biar hari kali benerin ke sorangan, aku udah balik ke hotel. Tuh, jadi mengkilat gini, tuh alisnya. Ih, mantap ya. Jadi dia sampai acara selesai tuh nggak akan bangun. Dari sini aja lah, dari tengah gitu. Depannya emang nggak usah. Udah, selesai. Selesai, dah. Dah satu aja. Beli lem itu langsung ke tertiary. Boleh. Di beauty tools juga ada kalau mau sekalian belanja. Ini di beauty tools juga ada ya. Beli di beauty tools. Aduh. Nah, yang susah itu satu lagi. Nah, kalau untuk pemula, deh ada penggaris alisnya di sini. Ada. Ya, kayak ini. Suka dipakai nggak? Suka dipakai kan di sini juga ada. Enggak, cukup ribet jadinya. Udah pakai alis tetap beda, jadi kesel gurunya. Biasa pakai lah gitu. Tuh, jadi kalau pakai lebih baik pakai tisu. Nah, pakai tisu boleh. Ini biar lebih nyaman, lebih cepet aja. Kayak makanan gitu. Step pertama, pakai alis asli. Jadi batas alis aslinya dia. Naik ke atas. Nah, ke atasnya sampai 3/4. 3/4 di mana? Dilakukan hidung ini. Tuh, ya. Udah 3/4. 3/4 naik, terus turun. Nah, turunnya landai, jangan menukik. Landai. Turunnya landai. Yang banyak ini ya? Kos cucuk. Terus, udah gitu. Landak. Ekornya dulu. Kenapa ekornya dulu? Ini menghindari supaya enggak belakangnya kurus. Kan kalau misalkan kita misalnya contoh, aku mah teh mau dari sini teh, so tau teh sud, pas belok ke sini nanya ieu teh begal. Tukangna nanya begal cenah ieu teh alis teh. Nah, itu tuh biasanya kayak gitu. Ya. Nah, terus baru kalau pengen cepet sama kiri sama kanan, yang duluan disamain depan. Nah, ini bagian depannya. Pasti lebih kelihatan beda atau enggak bagian depan. Dia banyak yang minta di jawabin pertanyaan. Udah ini sok kamu aku dibuka dah. Sok mau nanya. Hui. Ya ketinggalan teman-teman untuk jawab dong, alisnya pakai apa? Tadi kita alisnya pakai Brow It by Nongce, terus videonya juga Brow It yang coffee. Terus juga kita pakai, sebelumnya kita pakai Glow Figures buat rambut alisnya itu nempel ke kulit dan udah selesai itu dipakein top coat dari Lime Cherry. Nah, kuasnya ini dia kuasnya itu satu paket, bukan satu paket, itu belinya juga di Brow It. Jadi kalau nyari kuasnya itu beli di mana? Itu belinya di Brow It juga, tapi enggak satu paket. Diran. Iya kan, tapi keluaran Brow It kan? Iya. Ya nanti bisa dicari di Ran Kosmetik. Tanya aja kuas Brow It. Mau kuas alis yang tadi dipakai udah gampang. Tinggal gitu doang. Tuh, tinggal gitu doang cuma. Tuh, bisa ya. Besok alisnya lebih bagus. Itu tuh belum, kalau enggak salah belum ada Shopee-nya. Di situ kok enggak ada Shopee ya? Entar coba aku tanyain.
10 menit ada gak aku bikin alis Nisrina? Ada. Itu ngambang gak jangin ya? Jangan ditekan. Ngambang kayak ini. Cinta. Terus aja terus. Komen alis yang drugstore ada gak? Komen alis mah jarang ada yang drugstore. Udah itu juga murah dan awet kok. Serius ini, serius. Ini kalau ngeliat ini gampang banget. Emang gampang? Iya. Kalau udah praktek, ramijut. Baru kita kecilin ya. Kan kayak gede, gede banget yang sebelah. Oke. Pomade-nya apa? Ini pomade-nya kita pakai Feeders by Amirahu. Feeders tuh orang mana deh? Malaysia. Feeders-nya by Amirahu ya. Boleh juga pakai merek yang lain. Itu murah kak pomade-nya, alisnya harganya cuma beda sedikit. Iya bener banget. Itu tuh feeders tuh kayak sekitar cuma 100.000 gitu. Kak kalau alisnya pengen yang warna coklat muda pakein apa kak? Boleh nanti pakai Brow It yang powdernya itu, cari yang shade-nya muda. Jadi jangan cari itu kan banyak banget shade-nya, jangan pakai yang tua. Kalau yang atas pakainya 151 ya, natural-nya ya. Kalau pakai 141 terlalu. Itu spidolnya dari Brow It juga. Spidolnya Ardell juga bagus. Oh, ada ya, Teh? Ada, tapi kemarin. Oh, aku pakai kok. Kok aku nanya sih, ada sih. Orang aku aja pakai. Pakai di basic kan ada? Enggak. Aku pakai sendiri. Kirain ada di basic. Enggak, Teh, enggak ngajarin. Pusing. Afrida gak akan ngajarin serat, pusing. Udah digosok aja ya deh ya. Ya, yang penting nanti. Oke. Dah, tinggal di top put. Gampang kan? Brow It-nya, shade-nya yang dark 1 sama dark 2. Dark 1, dark 2. Kalau misalkan pengen nyamain alis, di foto aja. Foto alis. Lurus sama lurus. Jadi di foto gitu. Tuh. Jadi kayak bisa tahu. Betul betul. You are having trouble with this video. Kayaknya banyak yang beli. Oke. Okay. Kok tulisannya gitu? Bisa beda. Oke. Okay. Situ terakhir pakai cherry. Dah, ada pertanyaan enggak? Udah mau balas dulu, mau selesai nih. Tinggal lipstik. Ya coba tolong di itu deh, di Keceng. Tokopedia bukan Ardell lipstiknya yang ready yang mana, Dek? Oke. Okay. With me, please. Kemarin please. Banyak yang nanya. Aku tuh soalnya, duh kecoret. Aku tuh soalnya kan punya banyak Ardell, masih lengkap. Kadang yang aku pakai udah gak ada, jadi mereka pengen pada ngikutin. Ini kalau terlalu kenceng kayak gini nih. Ke apa? Keambil, nah. Tinggal di. Kok gitu?
kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu. Apel beauty matte ya? Ya yang bulat. Yang shade apa yang ada? Mauve purple, hot pink, toast nude, marlot, red wine, red, dusty mouth, sama pinky nude. Kayaknya yang pinky nude yang aku pakai deh. Pinky nude aja ya? Yang ini kan? Yes. Ya udah, berarti kita pakai pinky nude aja ya. Kita favorit banget pakai nude tuh. Teh, kalau Ardell itu dia transfer tuh nggak sih teh? Dia rada-rada matte tapi tidak terlalu matte. Jadi rada bisa jadi transfer sih, tapi nggak terlalu yang kayak basah banget gitu. Oke, pinky nude ya. Pinky nude. Pinky pinky. Tapi kalau misalkan kita mau pinky mau ombre ya, kita bisa pakai. Dan yang ini ada nggak dek? Suka pada nanyain deh Ardell yang ada glitternya dek, yang ini nude apa? Yang kayak gini nude. Yang kotak. Coklat, pakaiin coklat. Itu apa nama shade-nya? Ya yang nude nude gitu. Adanya pinky nude ada. Bukan yang kotak gini. Iya ada. Oh ada yang pinky nude juga. Kinky. Iya. Kinky nude sama apa nih? Kita pakai ini yang sama Mauve Rose Nude Beach. Jangan gitu. Lip gloss kan? Iya yang lip gloss. Ada yang pernah covid? Enggak. Belum pernah? Enggak. Belah tuh. Amin. Itu ada tuh itunya. Bibir. Kilo. Apa aja? Ada bibir. Sama tangan. Tinggal di tanah tes. Ngomongnya. Bawa ke tetangga kamu. Iya, benar. Jadi kan ya. Bawa ada punya pelopan. Punya pelopan apa? Bibir. Jelit OG-nya. Diajarin memang. Ini kalau basic itu diajarin berani julit. Berani julit itu baik. Iya, iya. Sama ya, aku prinsipnya biarin yang di rumah ya, Wak, ngedengar. Kalau misalkan yang ngomongin klien, klien nih ngomong kan klien tuh kadang komentar misalkan gila makeupnya jelek atau bagus atau memuji atau galerinya bersih atau galerinya berantakan, aku enggak pernah komplain. Gak pernah komentar apapun karena itu memang penilaian orang ya dek. Tapi kalau ada makeup artist mua ngomongin aku ke klien, kliennya ngomong lagi, kalau aku tuh tipenya langsung telepon. Ya itu yang bikin aku sawet. Aku langsung telepon, nggak ngomongin di belakang, aku telepon. Aa punten, ini ada klien datang, kata kliennya katanya jangan makeup di Teh Dewi karena Teh Dewi mah sama. Iya. Makeupnya serem. Atau apa-apa gitu ngomong atau WO gitu. Aku langsung nelfon. Apa benar enggak dia ngomong kayak gitu? Takutnya si klien tuh kayak ngadu domba juga kan. Enggak kok, enggak gitu. Makanya sumpah itu asli. Tapi kalau klien yang ngomong, klien yang ngomong aku nggak marah, nggak tersinggung, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan nggak tersinggung, tapi kali ini dibikin beda. Gitu. Tapi kadang kalau akunya lagi males, nggak sih, diemin aja. Ya udah cukup tahu. Tapi 99% aku tahu kan orangnya. Itu kemarin maksudnya apa kan ngomong gini?
Itu istrinya asli bibirnya cupit gitu. Emangnya ini filler ya? Iya, soalnya teman aku mah dioperasi. Serius? Iya, ada teh operasi biar cupit gitu. Ya Allah. Yes. Alhamdulillah. Mantap. Istrinya. Terus kita pakai ini. Ya, blush. Tete Bade Naro sama Cina Dea ada pertanyaan. Ya, ini coklat aja lipstiknya ya. Tete Bade Naro air mata biar bersih, air mata biar bersih dan bening pakai apa? Ada cairan khusus enggak kalau pakai soft cleanse? Soft cleanse maksudnya. Pakai ini aja ya. Tadi mah pakai Rohtopul. Rohtopul. Tadi kita pakai Rohtopul. Karena takutnya si kalori blue itu udah enggak boleh. Emang enggak boleh sebenarnya. Tapi aku masih punya sih, tapi emang jadi jarang dipakai. Kecuali yang merah banget dan masih muda dan tidak ada masalah mata gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang udah pernah dilasik atau bagas segala macam aku enggak berani. Kalau yang matanya penuh kesedihan gimana? Ya, itu aku pakai transfer itu. Di transfer katanya. Wah kenapa nggak boleh? Nggak tahu ada pernah yang posting? Ada yang pernah posting gitu jadi katanya kandungannya bukan berbahaya sih lebih baik dikurangi aja pemakaiannya gitu kali ya kan? Jangan terlalu sering. Kalau nggak penting-penting banget gitu. Imun banget bibir modelnya emas. Ini kecil banget Susia, kayak di ini, kayak di OP. Tongko. Dah. Ah, oke. Okay. Aku. Oh, itu mau akhirnya. Ya, itu modelnya enggak dikasih makan loh, Dek. Dia udah makan belum? Oke, sudah selesai. Gimana? Pertanyaan enggak? Enggak bisa berkata-kata. Aku udah bisa kayak gitu mah, aku udah ngelang-ngelang buang. Aku udah bisa kayak gitu, aku udah sombong banget. Dek, ini kata mulut basic, aku kok udah bisa makeup kayak tadi, aku bakal sombong banget. Bagus, tingkatkan. Emang itu yang kita inginkan. Sombong adalah nomor satu. Percaya diri. Yeah. Itu sombong banget muanya. Lulusan Teh Dewi Tian, oh pantes. Iya, memang sombong tapi dilarang, iri dengki itu dilarang. Oke. Kalau sombong harus. Afrida, terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Sama-sama, maaf ya kalau banyak kurang. Oke, terima kasih juga ya hari ini. Mudah-mudahan lebih pada semangat lagi ya. Ini adalah masa banyak-banyak apa jangankan kayak yang baru-baru Teh Dewi aja jadwal sebulan ke depan ya udah acak-acakan banget. Jadi yang di rumah ini kan masih proper belajar kan, belum ada klien. Yang di rumah yang pada weddingnya di reschedule, di cancel, jangan sedih karena kita semua sama. Kita semua sama. Nanti aja paling kita di apa namanya dikasih nunggu lagi ya buat waktu istirahat ya Teh. Iya. Sampai pada sehat semua ya. Terima kasih sudah menonton live Instagram aku. Ya. Dadah.